Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya dan Siki Velek. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau share satu buah mobil Xenia Grand New ya. Oke, dia mau ganti velg Polarize ring 16 lebar 7 rata. Nah, seperti inilah model velgnya guys. Velg ring 14, velg kaleng-kaleng ya. Ya, pakai dock. Oke. Nah oke teman-teman, seperti inilah model velgnya ya. Velg ring 16 Polarize T37 lebar 7 rata. Wah mantap guys velgnya ya. Nah kita ke mesin lagi, kita lihat pemasangan ban di velgnya. Jadi bannya ini 1955016 Achilles ATR Sport. Oke teman-teman, kita pompa dulu bannya. Kita kasih tekanannya depan 35, belakang 40 PSI. Oke. Nah kepada teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini, terima kasih banyak. Yang belum mendukung silahkan didukung dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga tombol lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini guys. Oke. Kita ke depan, kita lihat pemasangan roda depan kiri ya guys. Jadi ini velg lebarnya lebar 7 rata. Oke teman-teman, kita kasih turun dulu dong kerannya ya. Nah teman-teman, ikuti terus videonya hingga akhir pemasangan velg di mobilnya dan kita lihat hasilnya bagaimana tampilan mobil ini memakai velg Polarize ring 16 lebar 7 rata ban 1955016 Achilles ATR Sport. Mantap guys. Oke teman-teman, kita ke depan ya, kita lihat pemasangan roda depan kanan. Nah mantap guys, mantap mantap cos. Oke, kita kasih kencang dulu bautnya ya.
Nah, teman-teman, kalau mau tukar tambah velg dan ban, datang saja di Jalan Sultan Alauddin nomor 212 Makassar, atau bisa telepon di nomor WA atau telepon biasa di 081 241 316515. Oke, teman-teman, nanti nomor teleponnya saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, velg korenya sudah terlepas. Nah, teman-teman, kita lihat di lewah memasang roda bagian belakang kanan ya. Oke, dikasih kencan dulu bautnya. Oke, teman-teman, kita ke depan lagi, kita bongkar velg korinya. Velg kaleng-kaleng ring 14. Oke, sudah terbuka, guys. Mantap. Oke, kita lihat ya. Pemasangan roda belakang kiri. Daihatsu Xenia. Mantap, guys. Pokoknya cantik ya. Nah, teman-teman, seperti inilah tampilan mobil Daihatsu Xenia ini. Memakai velg ring 16 full rise. Oke, tampilan dari sisi sebelah kiri ya. Pokoknya cantik, guys. Nah, teman-teman, kita lihat di lewat lagi tarik dongkraknya karena pemasangan sudah selesai, guys. Nah, tampilan mobil ini ya mantap dari sisi sebelah kiri ya. Oke, dari sisi sebelah kanan, dari seberang kita lihat tampilannya. Wow, mantap. Oke, ya, lebar 7 rata, muka belakang sama, ban juga rata 195/50/16, seragam baik 195/50/16, Achilles ATR Sport, mantap. Oke. Nah, teman-teman, kalau ada pertanyaan mengenai tampilan mobil ini dengan velgnya, silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, teman-teman, segitu saja dulu videonya.
Nanti kita lanjut di video-video berikutnya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.